sulit anjing. Kan udah nyampe di rumah kita di Anda. Bawa kolor. Nak ke mana kolor, bawa? Mau mandi, guys. Mana rombongan kau? Ai. A few moments later. Masuk mano lagi nih, geng. Udah tahu tuh. Masuk itu kalau warna-warna gitu. Hujan tuh. Bisa tuh agak mahal. Guys, kita masuk ke hutan, guys. Ucapan gitu gitu bagus itu dorong itu Thank you.
cocok. Santai yuk. Jam setengahan gitu jalan Cibora. Itu berakhir ini berapa? Dua. Berarti sejaman. Oke, geng, sudah sampai geng kita di tempat wisata kita geng. Setelah melewati jarak yang jauh, akhirnya, wow, amazing, oh my God. Amazing guys. Wow. Tempat wisata pemandian Napal Jungur. Lagi apa, Mang? Hai, Mang. Lagi apa? Itu masih inilah dekat sini. Ini lah, kurang ganti. Salah. Kalau kami tinggal buka besok. Kita ambil situ bae lah, letak baju lah, letak tas-tas. Ambon. Ambon kalau bebek lah. Ambon kalau masih bisa meja itu sih. Iya, situ masih bisa meja. Asyik. Mengajarnya dewasa. Aku udah bisa berenang masalahnya. Dekat pewah, tak pacar berenang pas. Tu dua. Oh geng, keren sekali guys. Mantap sekali guys, tempat wisatanya guys. Terletak di Seluma guys. Kalau dari Bungkulu perjalanannya sekitar 2 jaman guys. Karena hari ini hari weekend jadi pengunjungnya lumayan banyak guys. Tempat ganti bajunya kita dikenakan biaya Rp2.000. Dan bayar parkirnya 5.000 per motor. Ayo ke sini guys, orang-orang Bungkulu, ayo ke tempat wisata ini guys, nggak rugi. Kedinginan guys. Super. Alami incident.
Ya, kita berteduh dulu, kita duduk dulu istirahat. Kayaknya orang dulu makin sore makin rame. Nah, jadi harus ada persiapan ya. Minggu depan. Ya guys, jangan dekati guys. Para cewek-cewek ladies guys. Macam-macam bentuk guys di sini guys. Berenam lagi enggak, Kang? Berenam lagi enggak? Orang mau pakai baju berenang. Hidup lah lagi. Nah. Hari ini ramai sekali. Ini wajar lah cara kita. Ini hari Minggu guys. Kalian kalau mau kesini, kalau mau ramai itu hari Sabtu sama Minggu guys. Itu hari-hari weekend guys. Di sini kita bisa cuci mata ya guys ya. Mata guys. Yang mata kita lagi kurang bersih. Kalau sini bisa untuk dibersihkan. Kalau mau ngilangin stres, sini aja guys. Tapi waktu hari Sabtu sama Minggu guys, itu hilangnya guys stres sana guys. Ya, pemandangan bagus, nuansanya bagus. Kalau misalnya biaya murah guys, 5.000 satu motor. Nah, kalau mobil guys, nggak tahu. Kalau mobil mungkin sekitaran 10 ribuan. Terus biaya untuk tempat ganti pakaiannya 2.000 per orang. 2.000 itu lumayan terjangkau lah guys. Yoi. Kapan lagi guys kita menenangkan pikiran kita di saat-saat COVID begini guys. Mau ke tempat hiburan, bioskop, ditutup. Jadi ya disinilah tempat kita untuk menenangkan pikiran kita. Wah, jangan bersabu di sini. Ya di sini kita lihat juga ya, masih banyak yang tidak sadar akan kebersihan guys. Ya di sana ada bungkus pop mie, sampah pop mie yang tidak dibereskan oleh pengunjung. Sangat sayang sekali guys, tempat wisata yang seperti ini kita kotorin dengan sampah-sampah ini. Seharusnya kita lebih untuk menjaga alam kita. Menampan jam berapa?
Udah selesai, bro? Oke, sudah, bro. Oke, bro. Gimana wisata hari ini, bro? Gimana wisata kita hari ini? Alhamdulillah, enak, bro. Refreshing otak. Ya, seru ya. Seru. Tapi lapar. Tapi lapar. Ya, makan di rumah kau baik, lah. Istimewa orang tidak bermodal sih, lah. Kameramen, lah. Modal tidak. Makan di rumah, ya. Tapi tidak apa-apa lah, sekali-sekali. Ya. Kalau ketulusan, ya, kita malunya. Aduh. Kita pulang. Aduh. Oke, guys, kita pulang dulu. Cukup kegiatan kita pada hari ini dengan Bro Yudi, Bro Juju, dan Bro Marwan. Yeah. So cool ya lah lagi nih. Jangan lupa di like, like, comment, subscribe, guys. Jangan lupa subscribe di channel kita, guys. Jangan tonton, jangan lupa subscribe juga di channel kita. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. Oke. Kurang ajar. Ada. Ini baik. Salah. Kerjaan dari belakang tu. Lain ada GoPro, ada pakai tripod ya. Tripod ni. Curup lagi kalau di HP ya. Jalan cek ini.
guys. Jalan ya, guys. Aduh, rusak.